Oke, nasi yang kita pakai bekas nasi sisa kemarin itu lebih enak ya, daripada nggak kemakan ataupun kebuang. Oke, karena saya pakai teflon maka tidak saya bakar untuk wajannya. Langsung aja, bila menggunakan wajan baja atau plat bisa kita bakar terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita berikan sedikit minyak. Kita berikan setengah biji telur. Bumbu serbaguna 1 sendok teh. Kita tumis sebentar. Kita masukkan nasinya 300 gram. Kita uret terlebih dahulu. Ya, ini sudah terurai, kita masukkan seasoning atau kita berikan bumbu. Kita berikan 1/4 MSG. Bila tidak berkenan bisa kita skip. Kita masukkan 1/2 sendok teh chicken powder 1/8, garam, lada bubuk atau merica bubuk. Kita masukkan saus tomat. Sedikit kecap manis. Kita aduk dan kita ratakan. Kita masak sampai tanek yang ditandai dengan nasi mengeluarkan asap. Oke ya, ini warnanya sudah rata. Step ke selanjutnya adalah jangan terlalu sering untuk diaduk biar kita bisa dapatkan aroma smoky. Aroma smoky itu didapat dari nasi yang sedikit mengeluarkan goresan-goresan gosong ya. Nah, seperti ini. Sesekali kita aduk, jangan terlalu sering ya. Oke ya, ini sudah berasap. Kita masukkan ayamnya. Kita masukkan bawang daun. Dan kita berikan raja rasa. 3 tuang ya. Sampai 4 tuang. Oke. Kita aduk. Mantap. Nah, oke ya. Ini sudah harum dan sudah berasap. Kita matikan, nasi goreng merah sudah siap kita plating. Oke ya, kita berikan kondimen lainnya, kita berikan telur dadar. Kita berikan acar sama cabenya. Biar tambah menggugah selera, kita tambahkan kerupuk ya. Oke ya, kurang lebih penampilannya seperti ini, nasi goreng merah. Oke, nasi goreng ini sudah siap kita sajikan atau kita hidangkan. Nasi goreng ini mempunyai cita rasa yang sedap, gurih, mantap. Dengan tampilan beberapa kondimen menjadikan menu nasi goreng ini sangat menggugah selera.
Oke ya, sebelum kita ke proses pemasakan, kita ke proses marinasi untuk seafoodnya. Seafoodnya saya pakai udang sama cumi ya. Nah, oke. Untuk udang dan cuminya sebelum kita pakai, kita marinasi terlebih dahulu ya. Teknik marinasinya hanya kita berikan garam, sedikit garam dan lada bubuk. Setelah itu kita berikan sedikit telur. Nah, telur ini berfungsi untuk melekatkan bumbu dan agar tidak lengket pada waktu kita ke proses penggorengan. Dan kita berikan sedikit tepung tapioka. Bisa juga tepung maizena ya. Tepung tapioka ini berfungsi untuk menempelkan unsur dari bumbunya ya, garam sama mericanya. Nah, oke, seperti ini. Setelah itu kita goreng sebentar. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya bisa langsung kita ke proses pemasakan. Tapi kalau untuk nasi goreng, untuk udangnya ini rawan untuk hancur ya. Maka lebih baik kita goreng terlebih dahulu. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan. Nah, untuk menggoreng seafood ya, itu sebentar aja. Karena seafood itu unsurnya cepat untuk matang. Oke, cukup. Kita angkat. Kita berikan sedikit minyak. Karena saya pakai teflon ya, jadi tidak perlu kita bakar. Setelah itu kita masukkan setengah biji telur. Kita rari sebentar. Oke, cukup. Kita masukkan nasinya. Aureh terlebih dahulu. Oke ya, karena wortelnya mentah, maka kita masukkan pada waktu proses ini agar bisa matang untuk wortelnya. Oke, kita aduk. Kita aureh. Pada waktu penguraian ini kita pakai api kecil ya. Nah, oke. Kita tambahkan sedikit minyak. Nah, ini kurang ya. Minyak kita berikan 1 sendok teh seperempat ya. Nah, kita ratakan. Kita ratakan. Boleh kita bantu dengan apa ini? Kerus ya. Nah, ini masih ada yang prongkol-prongkol. Oke, bila sudah terurai, kita pakai api besar. Kita biarkan sampai berasap ya.
Oke, ini sudah berasap. Kita masukkan untuk kondimen lainnya. Kita masukkan udang sama cuminya. Kita berikan sedikit kecap ikan. Lagi seasoning kita masukkan. Sedikit aja. Kita aduk. Nah, oke ya. Ini sudah berasap. Sentuhan terakhir, kita masukkan daun brambang dan sedikit mentega atau margarin. Nah, kurang lebih setengah sendok makan ya. Kurang lebih setengah sendok makan. Kita aduk sebentar sampai mentega atau margarinnya meleleh. Nah, oke ya. Untuk margarin atau mentega, ini bertujuan untuk agar nasinya lebih glowing dan beraroma wangi dan gurih. Nah, oke ya, sebentar aja. Nah, ini sudah meleleh menteganya. Oh, sudah harum ya. Kita matikan. Nasi goreng seafood ini sudah siap kita plating. Oke ya, setelah itu kita berikan pelengkap atau kondimen lainnya. Cabai dan acar. Biar lebih mantap, kita tambahkan kerupuk. Oke ya, kurang lebih penampilannya seperti ini. Nasi goreng seafood. Langsung aja kita mulai, karena ini saya pakai teflon ya, jadi tidak usah kita bakar. Langsung aja. Bila pakai wajan baja atau stainless, bisa kita bakar dulu biar tidak lengket untuk nasi gorengnya. Oke. Kita masukkan telur setengah biji aja. Nah, ini kurang ya, seperempat ini ya. Enggak apa-apa. Kita masukkan bumbu serbaguna 1 sendok teh. Kita tumis sebentar. Oke. Kita masukkan sawi hijau. Nah, ini unsur sayur yang lama ya untuk matangnya ya. Kita masukkan terlebih dahulu. Oke. Kita masukkan nasinya. Kita uret terlebih dahulu. Oke ya, cukup. Kita berikan seasoning atau kita berikan bumbu. Kita berikan MSG 1/4 sendok teh. Kita masukkan beef powder. Bisa juga kita ganti dengan chicken powder. Sedikit lada bubuk atau merica bubuk. Seperempat garam. Dan kita masukkan kecap manis.
Kita masak sampai tanek yang ditandai dengan nasi ini mengeluarkan asap. Oke ya, ini sudah rata, warnanya juga sudah rata. Jangan terlalu sering untuk diaduk agar kita bisa dapatkan aroma smokinya ya. Nah, teknik seperti ini untuk menimbulkan sedikit-sedikit gosong di permukaan nasinya ya. Itu yang menimbulkan efek-efek smoky atau asap. Cukup. Setelah itu kita masukkan kondimen lainnya, mie, toge, dan ayamnya. Sentuhan terakhir, kita masukkan kecap raja rasa, 3 tuang. Oke ya, ini sudah berasap. Kita matikan. Nasi goreng maut ini sudah siap kita plating dengan kondimen lainnya. Kita berikan acar. Kita berikan potongan telur. Bawang merah goreng. Biar tambah menggugah selera, kita tambahkan kerupuk warna-warni ya. Oke, kurang lebih penampilannya seperti ini. Nasi goreng mawut. Langsung aja kita mulai, kita ke proses penggorengan ikan asin terlebih dahulu. Untuk ikan asinnya, kita pakai ikan asin jenis jambal roti ya. Terus kita potong kotak-kotak, agak tebel. Nah, oke ya, agak tebel, agak besar. Karena apa? Nanti kalau kita akan goreng itu, setelah kita goreng, ikan asin ini akan mengecil ya. Puret, bahasa Jawa ini puret. Nah, oke. Ini sudah panas, kita masukkan. Oke, sambil kita menggoreng ikan asinnya, kali ini saya berikan contoh, selain ikan asin, kita berikan juga ayam fillet ya. Posisi ayamnya mentah atau fresh. Nah, bagaimana prosesnya? Kita berikan sedikit, berikan kecap asin. Nah, seperti ini. Kenapa kecap asin? Selain memberikan rasa, untuk warnanya itu tidak pucat ya. Jadi, warnanya agak gelap sedikit. Nggak pucat. Bila tidak ada kecap asin, bisa kita gantikan dengan garam. Oke, setelah itu kita berikan sedikit telur. Nah, ini ya. Telur ini berfungsi untuk apa? Telur berfungsi agar pada waktu proses pemasakan ayamnya tidak lengket. Nah, seperti itu ya. Oke, kita ratakan. Nah, oke, cukup ya. Untuk ayam ini bisa kita goreng terlebih dahulu, bisa juga langsung. Nah, karena kali ini saya langsung ya, jadi tidak saya berikan tepung tapioka. Kalau kita goreng, boleh kita berikan tepung tapioka. Oke ya, cukup, kita angkat. Oke ya, untuk wajannya tidak usah kita cuci. Langsung aja kita pakai untuk masak ya, karena sisa-sisa dari penggorengan ikan asin ini menambahkan aroma nasi goreng lebih sedap. Kita berikan sedikit minyak. Kali ini saya pakai teflon, jadi tidak usah kita bakar ya. Oke. Kita masukkan setengah biji telur.
Oke, kita masukkan untuk ayam filletnya. Kita tambahkan sedikit minyak. Kita tumis sampai ayam ini matang. Oke, cukup. Kita masukkan unsur sayur yang masih keras dan mentah ya. Kita masukkan wortel. Bila wortelnya sudah layu, kita masukkan bumbu master. Karena bumbu masternya ini sudah dingin, maka bumbunya untuk teksturnya sedikit agak padat. Maka kita berikan 1 sendok makan aja. Peres ya. Oke, cukup. Kita tumis sebentar. Nanti kita masukkan nasi biasa ukurannya ya, 300 gram atau 300 gram atau 3 on. Kita masukkan bawang pre. Kita urai. Selama kita di proses penguraian nasi, itu saya anjurkan pakai api kecil saja. Nah, oke, bila sudah terurai, kita masukkan. Oke, kita ratakan. Ya, bila dirasa sudah rata dan nasinya sudah terurai, kita pakai api besar. Nah, oke. Nah, oke ya. Pada waktu proses ini, jangan sampai terlalu sering kita aduk. Nah, ini untuk bertujuan untuk apa? Agar kita bisa dapatkan aroma smoky ya. Aroma smoky itu bagaimana? Aroma seperti asap atau sedikit ada goresan sedikit di permukaan nasinya. Nah, itu nanti akan berefek untuk aroma smokinya. Kita masak sampai berasap. Oke ya, cukup ya. Ini sudah berasap dan ada sedikit goresan gosongnya. Seharusnya sudah cukup. Kita masukkan untuk toge. Jadi togenya kita masukkan di proses terakhir dan kita usahakan masih ada tekstur crunchy atau crispy-nya ya. Jadi sebentar aja. Setelah itu kita masukkan mentega atau margarin. Oke, ini kurang lebih 1 sendok makan. Oke, kita aduk. Oke. Ini menteganya atau margarin sudah meleleh. Sentuhan terakhir, kita masukkan daun brambang. Kita aduk sebentar aja. Kita matikan dan nasi goreng ikan asin ini sudah siap kita plating, kita toppingkan dengan ikan asin jambal roti di atasnya. Oke ya, kurang lebih penampilannya seperti ini. Setelah itu kita percantik, kita plating dengan kondimen lainnya. Kita berikan ikan asin. Kita berikan cabai sama acarnya. Mantap. Dan kita tambahkan kerupuk.
ya. Nasi goreng, ikan asin, jambal roti sudah siap kita sajikan.